Oke, kembali lagi dengan gue, Deka Kondrolitnya. Gue bakal ngelanjutin. Nah, biasanya gue kalau earphone, gue lepas. Jadi gue cuma pakai mic, tapi sekarang gue pakai musik karena gue mau dengerin musiknya. Curhat lagi. Oke, kemarin tadi kan kita udah bahas gambar, ya, yang banyak main videonya sampai ada yang 12 menitan, ya, kalau nggak salah. Sekarang kita masuk musik. Di musik juga mungkin akan gue pecah atau gimana. Mungkin akan gue pecah, yaitu musik itu ada dua ya. Sebenarnya, yaitu lagu, back sound, sama sound effect. Kayak gitu. Jadi, yang gue bahas pertama adalah musik background dulu. Sintaksnya gimana? Ini udah gue tulisin. Play, music, terus string atau tip petik nama musiknya dot ekstensi. Ekstensi musiknya MP3, Opus, OGG, mungkin jarang dengar yang dua ini ya. Apalagi Opus, Opus gue bener-bener baru tau. Tapi yang umumnya MP3. Intinya Rempa itu bisa menjalankan hampir semua jenis lagu setahu gue sih. MP4 aja bisa, kalau nggak salah. Tapi MP4 kan video. Iya, kita bisa naruh video. Cuman itu nggak bakal gue jelasin di semua latihan ini. Karena agak... Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau sesi lain. Oke, kayak gini. Terus, oke, ini gue ngasih note aja. Ini lagu Ilo Rock itu punya... Apa? Ini the question. Game. Ilo Rock itu game, kalau buka file SDK kan ada game tutorial, game namanya The Question ya. Gue ambil lagu dari sini, ya copyright. Copy lagunya, terus taruh di tutorial. Kalau enggak, nanti kasusnya kayak yang biasanya. Misalkan ini gue hapus. Kalau gue jalanin. Ya, masih jalan karena belum gue play musiknya. Gue lupa nulis sintaksnya. Gini aja ya. Oke, okay, play music. Ilu Rock. Dot. Oh ya, yeah, Ilu Rock. Tadi itu Ilu Rock atau Ilu Rock sih? Gue gak baru tau. Maaf. Ilu Rock. Ilu Rock. Dot Opus. Di Opus ya. Asal tau tadi gue ngopinya atas nama Opus. Oke, gue kasih tahu lagi dah. Gue tinggal Ctrl Z. Itu ada lagi kan. Ini loh Opus. Biasanya orang MP3. Mungkin gak ada yang tahu. Apa yang terjadi kalau gue delete? Ya, maksudnya, kalau gue taruh di tutorial, gue save. Kalau gue run, dia bakal nge-crash gara-gara input-output error nggak bisa nemuin file namanya ilurock dan ya, ilurock ya, ilurock terhapus karena lagunya belum gue masukin. Maka tadi copy lagunya, taruh di folder gamenya. Kan lu nggak tahu kan di sini ada folder image, UI, change, save file, tapi nggak ada folder namanya lagu. Well, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa gue taruh folder, cuman agak panjang. Jadi taruh pas aja lagunya di sini. Atau Ctrl Z. Nah, kan gue udah copy lagunya sebelumnya. Ini masukin lagu yang tadi kita nemuin itu yang free content apa royalty free song taruh aja terus ya udah deh terus sinaksen ini di jalan tetes ya. Ya jalankan lagunya. Halo juga nama Costella, nama siapa siapa nama. Kok gue basa-basi banget ya. Oke, okay. Kayak gitu. Kalau misalkan volumenya gede mungkin kaget ya. Kan lu tau ya kalau lagu itu ada efek-efek fade in fade out gitu ya. Kita bisa naruh efek itu di sini. Tapi aja fade in fade out. Terserah mau fade out duluan atau fade in duluan. Prefer gue sih fade out dulu sayangnya. Terus mungkin nanya fade out buat fade out, fade in buat fade in. Terus ini apa? Jeda waktunya. Transisinya berapa? Ini 1 detik, ini 1 second, ini milliseconds-nya. Ini 1 detik. Terserah mau ganti 3,1, 5 detik fade out-nya, kelamaan. Ya, model kayak gitu. Karena lagunya kan jadi kepotong 1 detik, kalau 5 kepotong 5 detik awal, 5 detik akhir buat mulai sama akhir kayak gitu. Mungkin kalau satu lagu nggak terasa, tapi kalau lu naruh banyak lagu di game lu, otomatis kan ngaruh, pecah-pecah gitu. Oke, pertanyaannya apa yang terjadi kalau gue masukin lebih dari satu lagu? Kayak gitu kan. Lebih dari satu lagu. Oke, gue pertama-tama harus membuka folder lagu gue yang free content. No copyright free.
Gue lupa gue taruh di mana. Musik ya, udah folder my sound, non copyright song. Misalnya lagu ini deh, Perilous. Gue suka lagu ini. Tapi gue rename nanti. Copy, taruh di folder game dulu. Ini folder SDK. Udah, mau buka dari sini aja. Muter-muter aja terus. Oke, paste aja, refer. Dia dot ekstensinya dot mp3. Ini kan namanya agak ini, gue bikin jadi namanya lagu, misalkan gue rename, nggak masalah kan, terserah gue. Terus gue taruh lagunya itu mau di mana, ingatlah posisi terserah kita ya, kan udah gue jelasin kan, semua perintah show play dan scene dan lain itu muncul sesuai dengan kita naruhnya ada di mana. Misalkan gue mau naruh lagu itu ketika Tairitsu muncul di belakang Stella, kayaknya lucu deh. Kayak gini. Hey, music lagu dot mp3. Please wait out 1,0. Wait, di dalam kutip salah. Oke, gini. Apa yang terjadi kalau kita jalanin? Enakan kalau jadi smooth gitu. Nah, jadi kayak gitu aja. Kalau mau naruh lagu, tinggal taruh lagunya. Nggak usah ini di aneh-anehin. Jadi dia bakal ganti secara otomatis. Ada lagi conkey, tapi itu jarang gue pakai, jadi nggak bakal gue jelasin juga apa yang gue gak ngerti gitu kan. Terus gimana misalkan lo dengerin lagu, terus di satu adegan lo mau mentiin lagunya secara diam-diam gitu. Maksudnya tetap berhenti gitu. Kan kadang-kadang ada lagu di satu momen kayak misalnya tegang, lagunya dipaksa berhenti. Itu ada sintaksnya yaitu stop musik lagu.mp3. Misalnya lagu ini mau gue bentin. Jalan nih. Kalau nggak salah sintaksnya itu ya, kalau nggak salah. Tuh kan. Saya cari buku referensi gue. Oh, gitu. Sip. Ya, ini game gue kadang-kadang gue suka lupa. Berarti, maaf, gak usah pakai esensi. Stop musik gitu aja. Karena dia bakal ngikutin musik yang paling terbaru. Jadi misalkan ini play musik. Kalau keganti ini kan, berarti otomatis ini yang play kan. Berarti dia nge-stop yang ini, kayak gitu. Itu dia setelah aku permisi dulu dan lagunya tiba-tiba berhenti. Gitu ya. Musiknya berhenti. Kayak gitu. Jadi, sesimpel itu sih. Nah, itu untuk musik. Selanjutnya gue bakal bahas masalah sound effect. Oke, sekian dari gue. Lanjut ke video berikutnya. Walah.